Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Libur akhir pekan dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berekreasi. Nah, salah satunya mengunjungi wahana akuarium, tempat pengunjung bisa belajar sambil mengenal lebih dekat dengan biota air serta kehidupan di bawah laut. Nah, sudah ada Mehdi Hair yang akan melaporkan dari Oceanarium BXC yang ada di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Mehdi, silakan laporannya. Ya, Tiwi dan juga pemirsa, banyak sekali ikan-ikan dan juga biota-biota laut yang dapat Anda lihat dan nikmati di kawasan Oceanarium BXC Bintaro Jaya ini. Di mana banyak sekali, ada total lebih dari, ada sekitar 25.000 biota laut yang ada di sini dan 140 spesies. Termasuk ikan-ikan yang eksotis dari Amerika Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini adalah ikan-ikan dari Amerika Selatan dan dari belahan-belahan dunia lainnya. Nah, yang unik di sini tentunya selain ikannya dari berbagai daerah dan dari berbagai negara, di sini juga memiliki koleksi-koleksi yang jarang kita temui. Tadi saya lihat ada ikan arapaima dengan panjang sekitar 2 meteran, Hiu dan juga pemirsa. Dan tentunya selain ikan-ikan di sini masih banyak lagi koleksi-koleksi ikan yang dimiliki. Dan tentunya buat Anda yang datang ke sini itu banyak sekali hal-hal yang bisa Anda pelajari di sini. Jadi selain kita bisa melihat ikan-ikan yang banyak sekali di sini, Anda juga bisa belajar soal ikan. Di sini saya mau ajak Anda untuk melihat apa yang dimiliki oleh tempat ini yang bisa kita pelajari. Nih, pemirsa, di sini kita punya satu papan layar. Di mana di sini kita bisa melihat klasifikasinya, kemudian informasi mengenai ikannya, sampai dengan fakta serunya nih, sampai ada-ada juga di sini sangat antusias sekali untuk melihat bagaimana ikan-ikan yang ada di sini dan juga sekaligus belajar mengenai ikan-ikan yang ada di sini. Total ada 25.000 biota laut sekali lagi Tiwi dan juga pemirsa, dan 140 spesies. Dan tentunya untuk tempat ini diklaim merupakan salah satu oceanarium terbesar di Indonesia dengan panjang penjelajahan atau panjang journey untuk melihat ikan-ikan yang ada di sini sekitar 485 meter. Dan ini baru dibuka kemarin, tapi sampai saat ini seperti yang Anda lihat, antusiasme masyarakat begitu tinggi dan juga banyak sekali masyarakat yang datang ke sini. Tiwi, kembali ke Anda di studio. Mehdi Hairi melaporkan langsung dari Oceanarium BXC di Bintaro, Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali, Mehdi.